Berita Kota Jakarta Pusat menertibkan sejumlah bangunan pedagang yang berdiri di atas lahan Pemda di Jalan Keramat Jaya Baru, Johar Baru, Jakarta Pusat. Penertiban dilakukan untuk membuka ruang terbuka hijau di kawasan tersebut. Dengan menggunakan alat berat, satu persatu bangunan liar dirobohkan oleh petugas. Banyak 16 bangunan yang berada di lahan Pemda ini ditertibkan karena area tersebut akan dijadikan ruang terbuka hijau untuk bisa dimanfaatkan oleh warga ibu kota. Pedagang yang terdampak akan direlokasi ke lokasi binaan yang berada di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Hari ini kita membantu pemilik bangunan untuk merobohkan bangunannya yang dibangun di atas aset Pemda. Tahapan sampai akhir setelah sebelumnya kita melakukan diskusi secara persuasi berserta dengan para pemilik bangunan dan juga penghuni atau penyewa bangunan. Setelah kita lakukan diskusi, kemudian mereka sepakat untuk direlokasi ke lokbin para pedagangnya.